Di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat, bangkitnya Ya'juj Ma'juj merupakan tanda kiamat yang penuh tanda tanya dan kontroversi. Pertanyaan pertama tentu saja menyangkut wujud dan hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Gambaran tentang makhluk ini telah bercampur antara fakta dan mitos, antara berita yang benar dan berita yang palsu. Sehingga tidak heran jika ada yang menggambarkan mereka seperti monster seram bertubuh besar. Ada pula yang melukiskannya dengan sosok bertaring, bertelinga panjang dan pendek. Sebagian bahkan meyakini Ya'juj Ma'juj bukanlah manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Selain tentang hakikat Ya'juj dan Ma'juj, muncul juga perdebatan tentang kehadiran mereka dalam kisah Raja Zulkarnain serta tembok yang dibuat sang raja untuk mengurung mereka. Jika memang benar tembok itu masih ada, di manakah lokasinya? Apakah tidak pernah ada manusia yang menemukannya? Atau barangkali tembok itu telah hancur? Kalau begitu, di manakah sisa reruntuhannya? Dan di manakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Atau jangan-jangan tembok yang disebut itu bukanlah dalam makna yang sebenarnya, tapi sebuah tembok gaib yang menjadi tabir penghalang alam mereka dan alam manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Istilah ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan Hadis, juga kitab-kitab suci terdahulu. Sebagian ahli bahasa berpendapat Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ajja yang berarti bergejolak atau berkobar, dan dapat juga bermakna yang cepat gerakannya. Sedangkan menurut yang lain, Ya'juj dan Ma'juj bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ibrani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Karena kelompok Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sebelum peradaban Arab lahir dan sebelum diletakkannya tata bahasa Arab. Kata Ya'juj dan Ma'juj sama halnya dengan kata Iblis, Adam, Hawa, Ibrahim, Musa, Harun, Taurat, dan Injil yang semuanya bahasa non-Arab yang kemudian diserap ke bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah Gog and Magog yang diperkirakan berasal dari bahasa Ibrani. Istilah Gog and Magog digunakan juga dalam 7 terjemahan kitab Taurat Perjanjian Lama. Fantasi berlebihan tentang rupa Ya'juj dan Ma'juj ikut membuat rancu tentang hakikat sebenarnya dari makhluk ini. Apalagi banyak hadis palsu yang beredar tentang Ya'juj dan Ma'juj memperlengkap gambaran buram tentang makhluk perusak ini. Yang pasti, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah alien dari planet di luar bumi. Juga bukan monster besar yang buruk rupa. Mereka seperti dijelaskan dalam hadis sahih merupakan manusia anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka kemudian menjadi ras bangsa yang menjadi pionir dan penyebar kerusakan di muka bumi. Sehingga kelak mayoritas penghuni neraka berasal dari golongan mereka. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," maka Adam menjawab, "Aku sambut panggilanmu dengan senang hati, serta semua kebaikan ada di tanganmu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Keluarkan gerombolan penghuni neraka." Maka Adam bertanya, "Siapa itu gerombolan penghuni neraka?" Allah menjawab, "Mereka terdiri dari 999 orang dari setiap 1000 orang."
Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Uraian Rasulullah dalam hadis tadi memberi pemahaman bahwa perbandingan umat Rasulullah yang menjadi penghuni neraka dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu 1:999. Ini juga menunjukkan populasi yang sangat banyak dari bangsa perusak ini. Dan tentu saja, populasi sebanyak itu tidak datang tiba-tiba. Karena mereka manusia, maka mereka juga beranak pinak hingga mencapai populasi yang besar. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Tapi bukan berarti mereka sekelompok orang yang mendadak muncul di akhir zaman. Mereka telah lama ada. Ketika Al-Quran menceritakan kisah Raja Zulkarnain, Al-Quran menyinggung tentang keberadaan mereka. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut ketika Raja Zulkarnain bertemu dengan kaum yang bahasa mereka sukar dipahami. Kaum ini mengeluhkan kepada sang raja tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta kepada raja agar membuat dinding antara dua gunung yang akan membatasi gerak dari Ya'juj dan Ma'juj. Dialog antara Zulkarnain dan kaum ini Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-94. Raja Zulkarnain mengajak kaum tadi untuk bekerja sama membangun tembok dari besi. Tembok selesai dibangun dan Ya'juj Ma'juj terkungkung di dalamnya. Hanya saja, tembok ini tidak akan menghalangi mereka selamanya. Suatu saat akan hancur dan mereka akan keluar membuat berbagai kerusakan di muka bumi. Kisah ini juga Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah diberikan oleh Rabbku kepadaku lebih baik. Maka bantulah aku agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini merupakan rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Rabbku pasti benar." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 95-98. Selain sifat tamak, rakus, dan merusak yang ditunjukkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi sehingga semua menjadi rusak. Bahkan dikisahkan dalam hadis sahih, mereka menjadi penyebab keringnya air Danau Tiberias yang sekarang masuk dalam wilayah pendudukan Israel. Mereka juga membunuh manusia yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Bahkan tidak hanya itu, kesombongan mereka sampai pada menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah kembalikan panah dan tombak-tombak mereka
dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Mereka menyangka pencapaian mereka itu telah mengalahkan penduduk langit. Sama sekali tidak. Allah memberi mereka istidraj atau kemudahan berbuat dosa sehingga kelak akan Allah binasakan sekaligus. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan ketika mereka menguasai dunia, tak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan mereka, Allah mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka yang menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah mengirim burung-burung yang membawa mayat-mayat itu dan mengirim hujan untuk membersihkannya. Keterangan dari Al-Quran dan Hadis tidak menyebut dengan tegas tentang hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Secara garis besar, Al-Quran dan Hadis berbicara tentang lepasnya mereka menjelang kiamat. Sehingga para ulama, ahli tafsir, dan sejarawan senantiasa berijtihad untuk memahami hakikat mereka dan kaitannya dengan realitas saat ini. Secara umum ada dua pendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat pertama meyakini bahwa mereka masih terkurung dalam benteng yang dibuat oleh Zulkarnain, dan kelak setelah Nabi Isa bangkit, barulah mereka dilepaskan. Sedangkan pendapat kedua meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lama lepas dari benteng yang mengurungnya, dan saat ini mereka ada di tengah-tengah kita, merusak segalanya tanpa kita sadari. Para ulama, ahli tafsir, dan sejarawan yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj telah lepas juga berbeda pendapat tentang sosok Ya'juj dan Ma'juj ini. Imran Hussein, seorang pakar studi akhir zaman dari Trinidad, dalam bukunya An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World, mengungkapkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lepas, dan lepasnya mereka berkaitan erat dengan suatu kaum dan suatu negeri. Wilayah manakah yang dimaksud dan siapakah kaum tersebut? Kesimpulan tersebut bisa ditelusuri dengan memperhatikan kembali surah Al-Anbiya ayat 95 dan 96 yang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terdapat larangan pada sebuah kota yang telah kami binasakan bahwa mereka akan pernah kembali sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke segala penjuru. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 95 hingga 96. Dua ayat tadi mengatakan bahwa ada suatu kaum yang tidak bisa kembali ke sebuah wilayah. Hingga dilepasnya Ya'juj dan Ma'juj, barulah mereka bisa kembali. Dari seluruh hadis yang telah diteliti tentang Ya'juj dan Ma'juj, hanya satu wilayah yang terkait dengan mereka, yaitu Al-Quds atau Yerusalem. Sedangkan kaum yang akan kembali ketika Ya'juj Ma'juj dilepas, tak lain adalah kaum Yahudi. Tembok yang dibangun Zulkarnain diyakini telah lama runtuh, karena rasanya tidak mungkin ada wilayah di dunia yang tertutup dinding besi yang menghimpun populasi manusia dalam jumlah besar. Populasi sebesar Ya'juj dan Ma'juj saat ini tidak mungkin bisa bersembunyi dalam tembok besi. Di masa lalu, Yerusalem dua kali dihancurkan. Bani Israel dua kali terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama terjadi saat Yerusalem diserang Nebukadnezar. Mereka ditawan dan diperbudak. Bani Israel baru bisa kembali lagi ke tanah suci pada masa Cyrus Agung, pendiri Imperium Persia. Cyruslah yang membawa Bani Israel kembali ke tanah suci dan membangun kembali Haikal Sulaiman yang dihancurkan Nebukadnezar. Pengusiran kedua terjadi saat Romawi menguasai Yerusalem. Romawi mengusir, mengasingkan, dan memperbudak mereka keluar Yerusalem. Dari sinilah kisah diaspora Bani Israel bermula. Selama dua milenium berikutnya, mereka berserakan ke berbagai penjuru dunia. Al-Quran menjelaskan bahwa apa yang mereka alami itu merupakan hukuman dari Allah kepada mereka. Dan mereka baru akan kembali ketika Ya'juj dan Ma'juj berkuasa. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, mereka merangsek bagai gelombang. Mereka menyebar ke berbagai penjuru, menguasai dunia, menjadi superpower. Dan dengan kekuasaannya atas dunia,
mereka membawa kembali kaum Yahudi ke Yerusalem untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Orang-orang Yahudi telah mengklaim kembali tanah suci dan telah mendirikan negara di sana dengan mengusir orang-orang Palestina. Maka Imran Hussein berkesimpulan bahwa bangsa yang membawa orang Yahudi ke Palestina itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar orang Yahudi yang mendirikan negara Israel saat ini merupakan orang Eropa yang menyamar sebagai Yahudi atau Yahudi Ashkenazi. Sedangkan Yahudi Semit asli Bani Israel adalah warga kelas 2 di Israel. Secara genetik, Bani Israel dekat dengan bangsa Arab. Sementara saat ini, banyak Yahudi yang berkulit putih. Dari mana asal mereka? Informasi ini juga dikemukakan oleh ahli lain, seperti sejarawan Prancis Ernest Renan dan Arthur Koestler, seorang jurnalis dan penulis asal Austria. Mereka telah lama berteori bahwa mayoritas Yahudi yang ada di Israel sekarang bukanlah Yahudi keturunan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka aslinya adalah bangsa Khazar yang pernah mendirikan imperium di utara pegunungan Kaukasus. Mereka tadinya penganut pagan dan kemudian bertukar menjadi Yahudi. Bangsa Khazar inilah yang menyebar ke Eropa Timur, kemudian ke Eropa Barat. Sebagian dari mereka kemudian banyak yang hijrah ke Amerika. Tanda penting lainnya dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menjadikan bangsa Arab sebagai sasaran penindasan dan penganiayaan. Dan inilah yang terjadi saat ini. Dan suatu saat Israel akan melancarkan perang besar untuk memperluas wilayahnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Wilayah-wilayah tersebut saat ini masih berada di tangan bangsa Arab. Saat ini tidak ada yang paling mengancam bangsa Arab selain Israel, terutama dengan senjata nuklirnya. Negara ini diperkirakan mempunyai 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir. Dari Zainab binti Jahsin bahwa Nabi bangun dari tidurnya seraya berkata, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah dekat. Telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, membentuk jari melingkar. Kemudian Zainab berkata, Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, Ya, ketika keburukan semakin banyak jumlahnya. Hadis riwayat Bukhari. Apalagi sifat Ya'juj dan Ma'juj yang merusak sangat mirip dengan apa yang dilakukan Israel dan pendukungnya. Perusakan yang dilakukan bukan hanya material dengan melakukan pembunuhan massal, tapi mencakup segala aspek kehidupan. Dengan tangan dan jaringannya yang menguasai dunia, mereka merusak agama, merusak akhlak, merusak tatanan sosial dan ekonomi. Perusakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan pembunuhan massal, dengan perusakan kunci unsur kehidupan termasuk kehidupan akhirat. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum dengan profesi dan gaya hidup yang secara kolektif menciptakan dan mempraktikkan semua jenis kerusakan. Apalagi Danau Tiberias, yang dalam hadis Nabi disebut air danau tersebut akan habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, saat ini berada di bawah pendudukan Israel. Bagaimana kondisi danau itu sekarang? Ternyata debitnya terus menurun dengan drastis, dan sejumlah kalangan menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengering. Danau ini menjadi sumber air utama di Israel untuk pertanian, sanitasi, dan air minum. Wallahu a'lam. Sebagian ulama dan sejarawan mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan orang-orang Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea, dan bangsa Mongol. Di antara yang berpendapat demikian yaitu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Kisah Umat Terdahulu. Beliau menguatkan pendapat dari Abu Kalam Azadi, seorang ulama besar dari India. Menurut mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari satu tempat di timur laut wilayah Mongolia. Bahkan kata Mongolia dan Mongol sendiri terkait erat dengan kata Ma'juj.
Terkadang kata Ya'juj dan Ma'juj juga dipakai dengan sebutan Mongol dan Tartar. Pendapat ini juga meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah beberapa kali keluar dan kelak di hari kiamat akan kembali bangkit dan menunjukkan dominasi mereka. Salah satu dari rentetan kebangkitan itu terjadi pada abad ke-12 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Mereka dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka menyerang kerajaan-kerajaan Islam sebelah barat, kemudian berkuasa dan menghancurkannya. Dan cucu Genghis Khan bernama Hulagu berhasil memasuki Baghdad yang merupakan ibu kota pada zaman Khilafah Abbasiyah dan menghancurkannya pada tahun 656 Hijriah. Kerusakan yang ditimbulkan pasukan Mongol begitu dahsyat. Menurut beberapa riwayat, jumlah kaum muslimin yang tewas di kota Baghdad saat itu mencapai 2 juta orang. Pedang-pedang prajurit Mongol ini tidak berhenti selama 40 hari menebas leher orang-orang Islam hingga kota Baghdad banjir darah. Saat ini dunia tengah menyaksikan sebuah kekuatan baru sebagai pesaing adidaya Amerika. Dengan penduduk yang mencapai hampir 1/4 penduduk dunia, merupakan modal yang cukup untuk menguasai dunia. Bahkan, bukan rahasia lagi jika perekonomian di beberapa negara dikuasai oleh etnis ini. Memang belum jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, bukan tidak mungkin mereka akan menguasai dunia. Pendapat kedua yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di dalam dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain juga didukung oleh banyak ulama. Mereka berpatokan kepada makna literal yang ada dalam hadis tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk tanda-tanda kiamat besar. Hadis menyebutkan bahwa kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Nabi Isa jugalah yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun lantas membinasakan mereka dengan mengirim ulat yang membinasakan mereka, serta mengamankan negara-negara dan hamba-hambanya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan saat ini, Dajjal dan Nabi Isa saja belum muncul. Bagaimana mungkin Ya'juj dan Ma'juj telah lepas? Tidak ditemukannya dinding tempat dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj sampai saat ini bukanlah alasan untuk mengatakan Ya'juj dan Ma'juj telah lepas. Memang, banyak pencapaian yang telah didapat manusia dengan teknologi canggih, tapi banyak juga sesungguhnya hal yang belum diketahui manusia. Kalau kita sudah berniat untuk memenuhi janji, maka katakanlah insya Allah. Pemirsa Khazana, kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat merupakan suatu kepastian. Dengan populasi yang besar dan kekuatan yang besar, mereka akan mendominasi dan berbuat kerusakan di dunia. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita dari fitnah dan ujian akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.